Assalamualaikum. Okey, hari ini kita nak bincangkan topik mengenai bersalin secara scissor. Di mana cara-cara untuk menjaga luka pembedahan untuk bersalin dengan lebih berkesan. Okey, jom ikuti saya. Okey, bersalin secara pembedahan dikategorikan sebagai pembedahan major. Ini kerana ia bersalin secara pembedahan ini perlu dijaga dengan lebih rapi. Ada beberapa perkara yang perlu dielakkan supaya otot dalaman dan luka memerlukan rehat yang cukup supaya luka cepat sembuh dan kembali menguruskan kehidupan harian dengan lebih baik. Beri berlangkah untuk menjaga luka pembedahan bersalin supaya cepat kering. Dan yang pertama, anda perlu rehat yang mencukupi. Ibu yang membentang perlu rehat yang mencukupi. Ini kerana apabila anak tidur, ibu pun boleh tidur agar dapat rehat secukupnya. Okey, kalau ibu yang membentang ini perlu dijaga oleh ibu sendiri ataupun mertua, ataupun anda boleh upah orang jaga untuk ibu yang membentang ini dapat rehat yang secukupnya. Yang kedua, mengawal rasa sakit. Rasa sakit di bahagian pembedahan boleh membuatkan ibu rasa tidak selesa dan boleh mengganggu emosi dan pergerakan. Jadi anda perlu ambil ubat tahan sakit ya daripada doktor jika anda mengalami rasa kesakitan bahagian pembedahan. Okey, di mana ubat tahan sakit ni, okey, perlulah dapatkan daripada doktor ya dan maklumkan yang anda menyusu anak. Kena takut nanti ada efek kepada anda punya susuan kepada anak. Okey, yang ketiga, berjalan-jalan. Sebaik saja dibenarkan bangun, ibu harus mula bangun dengan perlahan dengan bantuan suami ataupun petugas di hospital. Namun anda boleh berjalan secara perlahan-lahan ataupun jalan sedikit demi sedikit dahulu hingga maksimum 30 minit selepas beberapa hari pulang ke rumah. Ini kerana ia berjalan ni dapat meningkatkan aliran darah, elakkan darah beku, ia boleh meningkatkan aktiviti bawah perut dan percepatkan luka untuk sembuh. Okey, yang keempat, anda perlu berhati-hati ya dengan jaga diri sendiri. Ibu boleh bergerak tapi tidak boleh terlalu banyak pergerakan selama 8 minggu pertama selepas pembedahan. Ini kerana ia luka pembedahan bukan saja di luaran, malah juga dijaga di dalaman. Bayangkan 7 lapisan perut kita dibelah untuk mengeluarkan bayi. So elakkan naik turun tangga dengan kerap dan mengangkat berat yang melebihi berat bayi anda. Jangan mengangkat benda yang berat. Ibu yang bersalin normal ataupun pembedahan tidak digalakkan untuk mengangkat sebarang benda berat yang melebihi bayi anda. Okay, ini kerana jika anda perlu mengangkat berat, harus minta bantuan daripada sesiapa yang untuk mengangkat seperti suami ataupun ibu bapa. Ya, kerana ini membimbangkan ya, orang kata tekanan dia pada luka bersalin pembedahan tu takut terbuka ataupun jahitannya terbuka. Ya, ini kerana ya, luka ibu potensi yang terbuka ini membahayakan ibu dalam pantang. Okey, yang keenam, jaga bahagian luka. Anda perlu pastikan yang luka pembedahan itu mesti sentiasa kering dan bersih. Perlu dilap kering selepas mandi. Okey, anda perlu sentiasa berjaga-jaga jika sebarang ketidakselesaan pada bahagian luka seperti nanah ataupun berbau, segera maklumkan kepada doktor. Jika menyapu, anda tidak boleh menyapu sebarangan ubat yang tak minyak tanpa nasihat doktor. Okey, yang ketujuh, elakkan bengkung selepas bersalin. Penggunaan bengkung amat kurang digalakkannya bagi ibu yang bersalin pembedahan. Ini kerana penggunaan bengkung ini berisiko untuk menekan organ pelvic dan ia boleh meletakkan bahaya pada luka pembedahan. Yang kelapan, postur penyusuan yang betul. Bagi ibu-ibu yang menyusukan anak, digalakkan untuk duduk dengan tegak dan tidak terlalu membungkuk. Jika hendak menyusukan anak, ibu digalakkan untuk duduk di atas kerusi yang tegak dan boleh mengamalkan menggunakan bantal sokongan sebagai contoh nursing pillow semasa menyusukan bayi. Jika anda salah ya cara menyusukan anak, boleh menyebabkan bahagian luka pembedahan itu akan lambat sembuh. Okay, yang kesembilan, anda boleh mengambil suplemen untuk mempercepatkan baik luka bersalin. Untuk cepat baik luka selepas bersalin pembedahan, anda boleh mengambil makanan tambahan untuk luka tu cepat baik dan kekal cergas bertenaga sepanjang tempoh berpantang.
anak ambil adalah set pepantang Shaklee, di mana ia boleh membantu ibu-ibu luar sana untuk kekal cergas semasa baru pepantang. Okey, anda boleh mengambil set pepantang Shaklee ini ada Vitalia, B-Complex, Vitamin C, ESP, Postometric, ada Alfalfa. Okey, Vitalia. Vitalia ini memberi tenaga pada ibu dalam berpantang. Ini kerana Vitalia ni dapat membantu tambah darah ibu untuk elakkan ibu lesu dan pitam. Ini kerana zat besi amat penting ya dalam penyusuan bayi. Okay, manakah lebih kompleks pula, ia dapat membantu menstabilkan hormon badan ibu. Kandungan dalam vitamin B ini dapat membantu ibu tu tenang dan relax. Ini kerana ini dengan pengambilan B kompleks ini, dia membantu ibu dalam berpantang daripada mengalami masalah gangguan emosi ataupun meroyat. Okay, manakala vitamin C pula, ia membantu mencepatkan proses penyembuhan semua luka bersalin sama ada secara normal dan juga scissor. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan sistem imun badan ibu di samping ia dapat memberi manfaat kepada bayi yang anda susukan. Okay, ia dapat membaiki sel tisu yang rosak ketika bersalin. Di samping itu, dia dapat meningkatkan antibodi badan. Okey, ESP pula, dia memberi tenaga pada ibu yang berpantang. ESP ini menjadikan milk booster pada ibu yang menyusu, di mana susu ibu akan bertambah banyak dan meriah. Di samping itu juga, ya, kulit ibu akan jadi lebih cantik ya, dengan pengambilan ESP ini. ESP ini dapat memudarkan parut jerawat. Di samping itu juga, ia dapat mengawal paras kolesterol ibu. Okey, Ostermetric. Ostermetric ini dapat memekalkan sumber kalsium pada ibu yang berpantang, di mana ia dapat mengatasi sembelit dan buasi. Ia dapat memberi ibu-ibu berpantang tidur dengan selesa. Ostermetric ini juga merupakan milk booster bagi ibu yang menyusukan bayi. Selain itu juga, ia dapat mengatasi lengan-lengan badan pada ibu-ibu yang berpantang. Okey, seterusnya Omega Guard. Omega Guard ini ia dapat membantu ibu mengatasi masalah bawasir. Nah, ia dapat membantu badan itu menjadi lebih slim. Omega Guard ini dia membantu meningkatkan imuniti antibodi ibu dan bayi. Di samping itu, dia juga boleh mencantikkan kulit ibu. Okey, Alfalfa Complex. Okey, ia memperbaiki kesihatan dalaman ibu. Di samping itu juga, ia merupakan milk booster ibu pada nyama menyusu. Ia juga merupakan jamu moden untuk ibu berpantang. Alfalfa ini dia boleh mempercepatkan luka jahitan bersalin cepat. Okey, bagi sesiapa yang nak dapatkan set bersalin berpantang ini, anda boleh hubungi saya, Naini, di 013-33-238-72.